Dia menurunkan Kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, Muhammad, maka bawalah Taurat, lalu bacalah: "Jika kamu orang-orang yang benar, sungguh kami yang menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya." Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Balasan yang sama: barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim, dan kami teruskan jejak mereka. Dengan mengutus Isa Putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan Kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Katakanlah Muhammad, Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa. terhadap orang-orang kafir itu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa Putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan rohul kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku dan ingatlah ketika aku menghalangi bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Qur'an, mereka itulah orang-orang beruntung. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh, sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian, tunas itu semakin kuat. Lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan. Dan pahala yang besar, dan ingatlah ketika Isa Putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya Aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku." Yang namanya Ahmad Muhammad, namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai." yang membawa kitab-kitab yang tebal sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim